Nikmati eksotisme wisata alam. Air terjun Sidua Bukit Pading. Salah satu destinasi wisata alam yang menyajikan panorama alam ialah Air Terjun Sidua yang berlokasi Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Gemercik suara air, ditambah bunyi kicauan burung-burung, menambah asrinya suasana air terjun yang memiliki 7 tingkatan tersebut. Air Terjun Sidua dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Koba. Rute perjalanan menuju wisata ini terbilang cukup baik dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di perjalanan, pemandangan mega Bukit Pading seolah-olah menjadi gerbang sambutan selamat datang bagi para pengunjung. Para pengunjung cukup membayar harga tiket masuk sebesar Rp5.000 saja dan disambut oleh sejumlah warung masyarakat lokal yang menjual aneka macam makanan dan jenis minuman. Kini, air terjun yang berada di salah satu sisi Bukit Pading ini sudah memiliki berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Toilet darurat yang dulu hanya berbentuk pondok kayu, sekarang sudah disulap menjadi lebih layak dan bersih. Selain itu, masyarakat juga bisa bersantai dan di sejumlah gazebo dan campground yang telah disiapkan oleh pengelola wisata Air Terjun Sidua. Memiliki 7 tingkatan air terjun yang berbeda-beda, para pengunjung bebas memilih hendak mandi atau bermain air ditingkatkan manapun. Namun biasanya, tingkat ketiga menjadi salah satu spot favorit dan menjadi persinggahan para pengunjung untuk mandi ataupun sekadar bersantai sembari menikmati suara gemercik air. Akan tetapi, jika memang berkeinginan untuk mendaki ke tingkat paling tinggi atau tingkat 7, para pengunjung bisa berjalan kaki dan menempuh perjalanan sekitar 20-30 menit.